Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya ingin memberitahu ya, untuk acara dari Jiu akan berakhir ya sekitar 8 hari lagi. Item yang kita sudah kumpulkan ya, yang dari permainan Pixel, yang dari kontraknya dia, saya sudah siapkan sekitar 27.000. Kita langsung saja. Nah, kita langsung saja. Kita ke acaranya. Kita klik yang paling kanan ini, yang nomor 4, acara. Nah, di sini sudah disiapkan ya kereta uncommon ya. Diesel namanya Tokyo Cargo. Di sini dua slot ya, karena uncommon itu dua slot. Kita beli saja yang dayanya 66. Kayak gitu. Dayanya 66. Kita beli dengan 5.000 ya. Soalnya ini terbuka di level sekitar 1.000 ke atas. Kita beli. Kita iakan, kita klik iya. Nah, di sini kita beli batanya ya. Sekitar 630%, 33 gerbong. Kita beli saja. Kita iakan. Ini kita beli juga gerbong karetnya. Kita klik iya. Titanium kita beli juga. Kita klik iya. Dan silikon kita beli. Kita pasang di ini dulu dah, di depo ya. Kita klik kereta baru. Kita klik diesel. Nah, ini sudah ada keretanya, kita klik. Kita klik set. Di sini karena kita beli hanya satu saja, nanti kita bisa bergantian untuk mereview kereta gerbongnya ya, yang didapat dari Tokyo Cargo ini. Kita max silikon dan titanium. Di sini kita dapat sekitar 569.000 sekian untuk titanium, dan silikon sekitar 569 sekian juga. Sepertinya ini sama yang untuk gerbong karet dan gerbong bata. Kita coba. Nah ya, sama. Ini untuk lumayan ya, kalau misalkan kita taruh di internasional. Kalau kita taruh di lokal, kita mendapatkan sekitar 16.863 untuk bata dan 16.863 untuk karet. Oke, sekarang kita keluar, kita taruh di depo saja. Kita keluar, kita beli bangunannya. Di sini tersisa 8.000 ya, karena saya sudah menghitung untuk apa yang dibeli. Kita ke acara kembali, kita klik, kita cari bangunan yang setara dengan 8.000 tadi ya. Nah, kita beli yang di Tokyo Aquatic 5 ya. Kita beli, karena kalau misalkan kita beli yang Stadium Tokyo 5 ini, kita tidak mencukupi untuk item yang kita kumpulkan sekitar 8.000. Kita beli aja yang Tokyo Aquatic 5 ini, kita beli. Oh ya, sebelumnya kita ganti dulu ya stasiunnya, karena untuk membeli bangunan itu kita harus letakkan di stasiunnya dulu. Kita keluar dulu sebentar. Kita pilih stasiun yang 5. Saya ini masih kosong. Kita cari. Kita kembali ke museum yang tadi, acara tadi. Nah, ini dia, kita beli.
kita klik iya. Nah, kita pindah ke jalur 2. Nah, kita klik saja. Nah, kita kembali ke acara tadi. Kita cari gerbongnya. Kita cari bangunannya. Nah, ini dia. Kita klik kembali. Kita klik iya. Nah, di sini kita pasang saja di jalur 2, jalan 2. Oke. Nah, kita hanya bisa membeli sekitar 2 bangunan dan 1 rangkaian kereta dengan 4 gerbong. Kita lihat sisanya di sini ada berapa? Nah, sekitar 80. Karena 80 ini paling kita bisa belikan antara dekorasi atau bendera. Oke. Sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk video-video selanjutnya ditunggu. Oke, see you.